Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dikeroyok mahasiswa hingga ibu-ibu yang meminta swafoto usai ia mengisi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 22 September 2018. Sandiaga tampak melayani permintaan warga yang datang silih berganti itu. Saat Sandi turun dari panggung seusai kuliah umum, para mahasiswi langsung mengadang langkah mantan Wagub DKI itu ketika keluar dari ruangan. Sandi baru bisa keluar ruangan kuliah umum dan menuju mobilnya setelah hampir satu jam berdesak-desakan melayani swafoto para mahasiswi. Tak hanya di kampus, pria berkacamata itu juga menjadi rebutan emak-emak pedagang pasar untuk berswafoto saat Sandi berkunjung ke Pasar Kadipolo, Kota Solo. Mereka tak ingin ketinggalan mengabadikan berswafoto dengan Sandi meski hanya menggunakan kamera telepon seluler. Thank you.